Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur kita kepada Allah. Sejak tadi terasa saya kita berjaya. Siapa tidak mahu di sini? Alhamdulillah. Itulah yang biasa dapat mahu sendiri kan. Aku pun saya juga terima kasihlah kepada siapa yang dapat hadir bersama pada malam ini. Yang mana kita mulakan pagi kita daripada solat maghrib dengan berjemaah tadi, seterusnya kita Abu Yasin berdaya dan seterusnya dari jam sekolah dan ini tibalah masanya kita duduk satu majlis untuk ilmu bersama dengan Isra Mikraj. Yang mana pada malam ini kita telah menyambut berjemaah khas pada Ustaz Mohd Shafie, Abdul Rahman. Mungkin para jemaah mungkin telah mengenali beliau. Jadi baik majlis, rasanya tidak umat masa. Dekat ini saya dengan segala hormatnya menjemput Abdul Ustaz untuk sedikit berkongsi ilmu dengan kita semua. InsyaAllah Abdul Ustaz. إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله المنان على عباده بنعم لا تحصى والصلاة والسلام على من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل التي لا تستقصى. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. اللهم آمين. خير ما أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha pengajar majlis Sahibul Fadilah Al-Fadil Tuan-Tuan Imam Tuan Bilal Mursi Lejatan Pusul Surau Lejatan Pusul Sambutan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada malam ini, malam yang ke-26 dalam bulan Rajab, dapat sama-sama kita berkumpul dalam rumah Allah di dalam tempat yang baik, dalam majlis yang baik dan mulia, di dalam kesibukan kita seharian, tapi Allah masih gerakkan kita, berikan kekuatan kepada kita untuk melazimi majlis-majlis sebegini. Walaupun sebahagian besar yang berada di luar sana begitu bersemangat untuk menunggu jaringan daripada JDT menentang paham, tapi Alhamdulillah malam ini Allah izinkan kepada kita untuk ambil manfaat, saya dan semua, daripada keberkatan majlis yang dinaungi oleh para malaikat,
majlis yang menjadi pengubat hati manusia, dan mudah-mudahan daripada permulaan kita hadir sampailah kepada pengakhirannya, segala apa yang kita lakukan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita dengan keberkatan majlis ilmu pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Isra wal Mi'raj, daripada beberapa hari yang lepas sampailah pada malam ini, malam besok dan seterusnya, di kebanyakan tempat yang sudah mengadakan dalam pelbagai majlis yang telah diisi daripada para alim ulama, guru-guru kita, para asatidah, untuk berkongsi tentang satu kisah yang begitu menakjubkan, yang merentasi sempadan akal manusia, tetapi ianya wajib diimani kerana ianya berlaku dengan ketentuan daripada yang maha berkuasa, yang tidak ada tolok bandingnya, iaitu yang mengatur perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulakan malam ini dengan ayat pertama dalam surah Al-Isra, untuk sama-sama kita buka majlis kita malam ini dengan keberkatan kalamullah, ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami telah berkati sekelilingnya supaya dengan tujuan untuk kami perlihatkan beberapa tanda-tanda kekuasaan kami, dan sesungguhnya Allah itu amat maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini menjadi pokok perbahasan di dalam perencanaan para ulama membahaskan peristiwa yang begitu besar. Jadi kalau nak ambil masa malam ini nak kupas keseluruhan Al-Isra wal Mi'raj, rasanya tak cukup masa. Tapi kita cuba ambil iktibar, istifadah daripada peristiwa ini, lalu saya cuba kecilkan dan kita ambil daripada tiga tajuk yang telah kita susun. Pertama, kita akan sama-sama melihat daripada satu istilah ta'zim. Yang kedua, tabarruk. Yang ketiga, taklif. Saya akan kupaskan tiga ini daripada peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Pertama, ta'zim, keagungan. Yang kedua, tabarruk, keberkatan. Dan yang ketiga, taklif, tugasan. Semuanya terkandung dalam peristiwa yang luar biasa ini. Dan insyaAllah malam ini untuk ambil keberkatan juga, saya berpandu kepada satu kitab karangan kecil Al-Allamah Syekh Daud Al-Fatani, Kifayatul Muhtaj, pada membahaskan Al-Isra' wal-Mi'raj. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila cerita tentang Isra' wal-Mi'raj, akan ada tiga kelompok. Pertama, dia faham dan beriman dengan betul. Yang kedua, dia beriman tetapi memahamnya dengan cara yang salah. Yang ketiga, tak beriman, tak percaya dan langsung tak mengiktiraf peristiwa dan kejadian ini. Mudah-mudahan kita masuk yang pertama. Atas asbab itu jugalah kenapa bulan Rejab terhimpunnya tiga huruf, iaitu huruf Ra, huruf Jim, huruf Ba. Ra itu Rasulullah, Jim itu Jibril, Ba itu Buraq. Tiga yang menjadi unsur yang paling penting yang Allah aturkan dalam peristiwa ini, supaya kita dapat lihat bagaimana setiap perjalanan yang telah diatur daripada permulaan sampailah kepada Rasulullah balik semula, semuanya penuh dengan keagungan yang kalaulah orang ada pada waktu itu, belum tentu dia pun boleh percaya dan beriman sebagaimana kuatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempercayai dan mengimani kisah ini, sehingga beliau menyatakan kalaulah peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW ini
lebih daripada apa yang berlaku pada malam ini pun aku percaya. Itu peringkat yang tak ada tolok bandingnya. Bagaimana keimanannya, bukan beriman, bukan percaya kerana nak ambil hati Rasulullah. Itu pun satu bab jugalah, kerana kecintaannya kepada Rasulullah melebihi daripada yang lain-lain. Tapi kerana keimanannya begitu tinggi yang membenarkan dan meyakini peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baraka wasallam. Suratul Isra, salah satu nama surah. Nama lain bagi surah Al-Isra adalah surah Bani Israel. Nama lain bagi suratul Isra adalah surah Subhana. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang mengandungi kalimah tasbih lebih daripada surah-surah yang lain. Allah ulang kalimah tasbih dalam suratul Isra lebih kurang 11 kali. Dan kemudian satu-satunya surah dalam Al-Quran yang Allah ceritakan perihal solat secara lengkap daripada subuh sampai pada waktu isyak. Aqimis solata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah lain cuma cerita dalam beberapa peringkat-peringkat, tapi suratul Isra lengkap. Keunikan suratul Isra dibuka dengan kalimah tasbih Subhana, dan kemudian ditutup dengan tahmid dan takbir. Kita baca tasbih Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adanya tasbih, adanya tahmid, adanya tahlil, adanya takbir. Dalam apa juga bentuk zikir, tasbih pasti mendahului daripada zikir-zikir yang lain. Kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Dua kalimah yang ringan pada lidah tapi berat dalam timbangan. Lalu dinyatakan Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Tasbih, ada kalimah tasbih dalam pengiraan bagaimana beratnya, hebatnya kalimah itu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mulakan peristiwa itu dengan ceritanya tentang Subhana, Maha Suci Allah. Penghujungnya ayat akhir dalam suratul Isra, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Takbir. Tahmid, takbir. Wa qulil hamdulillah, tahmid. Kemudian wa kabbirhu takbira. Jadi pembuka dengan tasbih, penutup dengan tahmid dan takbir. Baik. Kita pergi pada perbahasan kita yang pertama malam ini yang kita sebutkan tadi. Saya cuba ambil tiga ini untuk kita dapatkan keseluruhan peristiwa ini. Satu, ta'zim, yang kedua tabarruk, yang ketiga taklif. Baik. Peristiwanya berlaku bukan keseluruhan malam, peristiwanya berlaku dalam keadaan masa yang singkat, tapi penceritaan yang termaktub di dalam Al-Isra wal Mi'raj secara tersurat dan tersirat begitu banyak sehingga sampai ke hari ini para ulama tak pernah habis untuk membicarakan, membahaskan peristiwa yang sangat-sangat luar biasa ini. Pertama, kita cerita tentang ta'zim, keagungan. Satu, dia diatur oleh Allah yang Maha Agung. Mengatur seorang, mengatur perjalanan manusia yang paling agung, iaitu Rasulullah. Diiringi pula dengan malaikat Jibril, iaitu penghulu kepada sekalian para malaikat. Ta'zim. Malaikat Jibril yang paling hebat di antara banyak para malaikat. Mengiringi insan yang paling agung, iaitu Rasulullah. Bersama dengan satu pengangkutan yang dinamakan sebagai burak, yang pernah ditunggang oleh para nabi sebelum itu. Mulia tak binatang ini? Mulia tak tunggangan ini? Sangat mulia, kerana yang naik dia semua para nabi. Jadi mulianya dia. Kemudian bermulanya daripada mana? Daripada masjid ke masjid. Dan bukan masjid yang biasa-biasa. Masjid yang punya gandaan, ganjaran yang paling hebat atas muka bumi. Iaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tempatnya pun agung. Kita cerita satu-satu daripada kita cerita tentang ta'zim. Tempatnya agung. Kemudian waktunya pula.
bukan waktu siang tapi waktu malam. Antara waktu siang dengan malam, sudah tentulah malam lagi afdal daripada siang. Nabi terima wahyu malam. Nabi Musa terima wahyu malam. Nabi Yunus kena telan dengan ikan malam. Rasulullah hijrah malam. Isra Mi'raj malam. Antara siang dengan malam, sudah tentu malam lagi afdal kerana hebatnya waktu itu dan kemudian dijalankan dalam peristiwa itu. Sebab itu, kalau kita susur secara perlahan-lahan pada ayat pertama dalam surah Al-Isra, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Perkara pertama adalah istilah tanzih, mensucikan Allah daripada mana-mana sifat kekurangan, mensucikan Allah daripada berhajat kepada apa juga seperti mana makhluk berhajat kepada sesuatu. Allah tak berhajat kepada sesuatu, Allah tak berhajat kepada tempat, Allah tak berhajat kepada masa, Allah tak berhajat kepada apa juga. Sebab yang empunya, yang maha kuasa itu Allah yang mengatur, Allah yang mencipta tempat, Allah yang mencipta masa, Allah yang mencipta segala-galanya. Jadi oleh kerana perjalanan ini agung, oleh kerana perjalanan ini hebat, maka Allah letakkan kalimah pertama itu untuk tanzih, mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Sebab itu penting untuk kita memaham Al-Isra' wal-Mi'raj, sebahagian besarnya adalah daripada segi konsep tauhidnya itu sendiri. Nanti jangan sampai hujungnya kita memahamkan, nanti jangan sampai pemahaman kita, kita mengatakan Rasulullah jumpa Allah dekat langit. Kita nak bersihkan yang itu, kita nak betulkan yang itu. Sebab itu Isra' wal Mi'raj bermula dengan Subhana. Sekalipun riwayat yang masyhur diambil oleh para ulama, kata Aisyah, annahu ra'a rabbahu biqalbah. Sesungguhnya Rasulullah itu melihat dengan mata hatinya. Macam mana gambarannya? Adakah Allah ada di situ? Wallahu a'lam. Sebab Allah tidak berhajat kepada tempat, Allah tak berhajat kepada apa juga, masa ke apa, semuanya ciptaan Allah. Tapi kenapa Nabi naik ke atas? Nanti kita sampai macam mana ulama susun peristiwa ini. Sebab itu di antara banyak buku-buku yang membahaskan Isra' wal Mi'raj, ini salah satu daripada kitab kecil karangan Al-Allamah Syekh Daud Al-Fattani yang telah disyorkan oleh guru-guru kami supaya kita memurnikan kefahaman kita dalam pemahaman Al-Isra' wal Mi'raj, agar jangan sampai tersilap kita menyatakan Allah itu berada di langit. Langit itu makhluk yang mulia, diduduki oleh makhluk yang mulia, iaitu langit kediaman rasmi bagi para malaikat. As-sama'u maskanul malaikat. Jadi kalimah pertama Subhana, Maha Suci Allah, daripada bersifat kekurangan. Maha Suci Allah yang begitu hebat menjalankan peristiwa yang tak boleh diukur dengan akal manusia. Kenapa? Pendek perjalanan, banyak peristiwa. Nabi bermula daripada rumah Ummu Hani binti Abu Talib. Rumah Ummu Hani, perjalanan itu bermula di situ sebelum dibawa ke Masjidil Haram. Dibelah dadanya dalam peristiwa yang biasa kita dengar ceritanya, pengkisahannya itu. Malaikat Israfil mengiringi Jibril. Malaikat Mikail mengiringi dengan malaikat Jibril. Jadi daripada rumah Ummu Hani sampai Rasulullah balik, kata ulama, pendeknya masa tetapi banyaknya peristiwa tu jadi ajaib. Tu jadi ajaib. Pendek masa tapi banyak peristiwa. Tak mungkin berlaku dengan ukuran keupayaan manusia, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjalankan. Macam mana pendeknya masa nak digambarkan itu? Ulama kata, kalau kita baring, tuan-tuan, kalau kita baring dekat tempat pembaringan kita, kita tidur dekat atas katil kita, balik kita tidur, katil tu asalnya sejuk, sejuk. Kita baring daripada mula pukul 12 malam sampai pukul 5 pagi kita bangun. Kita bangun daripada tempat pembaringan kita, kita rasa tempat kita baring, apa kita rasa? Panas. Bahang dia kan, dia punya haba dia tu masih ada, panas. Duduk dekat kursi lama, bangun, lepas tu panas. Kenapa? Ada haba dia. Kita baring dalam keadaan begitu, haba dia, okay, masih boleh kita rasa. Lama tak nak hilang, adalah dalam beberapa masa, lepas tu jadi sejuk semula.
Ulama kata dalam keajaiban peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi bangun daripada tempat pembaringan Ummu Hani di rumah Ummu Hani binti Abu Talib. Sampai Nabi balik semula, Nabi rasa tempat pembaringan Nabi masih lagi hangat. Sebab itu kalau kita nak ukur dengan logik akal, memang tak boleh. Tapi kalau kita ukur dengan nilai keimanan kita, pasti kita boleh terimanya dengan keimanan yang tinggi. Jadi sebab itu Allah memulakan dengan subhana untuk menunjukkan ta'zimnya, maha agungnya Allah, yang tidak ada perkara-perkara mustahil yang boleh Allah jalankan kepada manusia. Tuan-tuan, kita ni dijadikan daripada setitis air mani, mutfah. Daripada setitis air mani kemudian Allah bentukkan menjadi segumpal darah. Daripada mutfah dia jadi alaqah. Daripada alaqah segumpal darah dia menjadi segumpal daging. Mudghah. Mutfah, alaqah, mudghah. Dalam tempoh itu pula Allah bentukkan tulang belulang. Allah bagi panca indera, mata, telinga, semuanya. Dalam proses itu, hubungan Allah dengan makhluk ini, manusia ini tak pernah putus. Allah beri rezeki, Allah bagi keupayaan, Allah bagi semua-semua sekali, sampai dia boleh dilahirkan daripada rahim seorang ibu yang penuh kasih dengan sayang. Dia lahir. Allah bagi dia pendengaran, dia boleh dengar. Allah bagi dia penglihatan, dia boleh tengok. Allah tambah lagi nikmat, dia boleh faham apa yang orang cakap, dia boleh tahu. Atau dia boleh kenal siapa yang dia lihat, iaitu ibu dengan ayahnya. Kalau tengok orang lain, nescaya dia menangis. Kenapa? Dia dah mula kenal dengan pandangan itu. Allah aturkan hubungan itu dengan manusia tak pernah putus. Tetapi manusia membesar dalam keadaan sampai satu peringkat. Wahai manusia, Allah tidak pernah putuskan hubungan dengan kamu. Tapi kenapa setelah kamu dewasa dan membesar, kamu yang putuskan hubungan dengan Allah? Wahai manusia, kenapa kamu putuskan hubungan dengan Allah? Kamu sudah mula berani melanggar perintahnya. Kamu sudah mula berani membantah segala syariatnya. Kamu mula berani meninggalkan segala suruhannya. Makhluk-makhluk, batu-batu, pokok, binatang yang kita tak faham bahasanya pun kadang-kadang rasa takut nak melanggar perintah Allah. Tiba-tiba manusia yang hanya dijadikan daripada setitis air yang sangat hina, dialah paling berani membantah perintah Allah. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. Lalu pertanyaan itu ditanya pada kita, wahai manusia, Allah tak pernah putuskan hubungan dengan kamu, kamu yang putuskan hubungan dengan Allah. Lalu jawapannya ada pada diri kita sendiri. Sebab itu maha sucinya Allah, keagungan Allah itu yang tidak ada tolok bandingnya dalam keadaan peristiwa ini, termasuk sebahagian daripada periwayatan hidup Sayyidul Wujud Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana allazi asra, yang telah menjalankan hamba-Nya. Bahasa Arab istimewa. Sebab jalan malam itu ada satu kalimah khusus yang dinamakan sebagai asra. Kalau disebut asra, faham tak? Jalan waktu malam. Jadi tak perlu disebut kali kedua. Memang asra itu kalimah jalan waktu malam, tapi kalimahnya istimewa dalam surah ini. Nabi dijalankan pada waktu malam dan jalannya itu ada temannya, iaitu malaikat Jibril. Dan temannya pula ada satu tunggangan, nama dia Buraq. Di dalam Kifayatul Muhtaj, Buraq asalnya seekor haiwan yang liar. Bainal baghal wal himar, di antara keldai dengan bagal. Kita pernah tengok keldai? Bagal adalah di antara kuda dengan himar. Lalu Buraq itu di antara himar.